Halo bro, hari ini kita jalan-jalan dulu sebelum kulineran. Nah, tetap ditemani keluarga, kita jalan-jalan di Waduk Tanjungan di Mojokerto, teman-teman. Nah, seperti apa tempatnya? Wow. Waduk Tanjungan Mojokerto. Nah, ini. Ini tempat bermain. Nah, ini David bermain. Tempatnya, nah ini teman-teman, tempatnya asri banget. Pak Tumbas, beli apa David? Pentol bakar. Goreng bisa. Goreng apa bakar? Bakar. Oh, dibakar. Bakar. Kang Salewu Pak Gie. Nah ini salah satu kuliner yang ada di Tanjungan, teman-teman. Pakai tahu. Pentol bakar. Campur sosis ada tahun oh, ada ya, pokoknya 5.000 om ya. Dengan Pak Sinten iki Pak. Pak Parno. Pak Parno kesarinya jualan di sini Pak Parno ya. Oh iya, setiap hari. Setiap hari. Asli mana Pak Parno? Asli Tanjungan sini. Tanjungan sini ya. Setiap hari dari jam berapa Pak di sini Pak? Jam 8 sampai jam 2 nanti. Jam 2 pulang. Iya. Kalau hujan Pak? Kalau hujan ya enggak pulang. Pak. Tapi kalau hari Minggu itu stop sampai jam 4. Jam 4 ya? Oh, kalau Minggu, kalau hari biasanya ini kan agak sepi Pak pernah ya? Iya agak sepi. Omsetan turun. Oh, iya Pak. Iya. Kalau hari Minggu itu sampai berapa Pak? Dapat berapa Pak? Dapat 65. Maksudnya 65? 650. 650 Pak ya. Kalau hari biasanya 200. Paling banter 200 Pak ya. Iya, paling banter. Kadang-kadang 150. Oh, enggak mesti. Intinya enggak mesti. Iya. Lupa kalau dapat 100 atau 150 itu dapat bersih berapa Pak uangnya Pak? Pokoknya habis semua ya. Iya. Dapat 350. Bersih. Ya, bersih. Habisnya itu cuma
300. Jadi 700. 700 tusuk. Betul. Pak Parno jualan di sini dari tahun berapa, Pak Parno? Saya mulai jualan di sini sekitar tahun 84. Loh. Sudah ada Tanjungan nih, Pak ya? Iya, 84 itu saya. Waduh, ini sudah ada, Pak ya? Iya, belum bagus, belum, Pak ya? Ya, belum bagus, belum ada selfie-selfie yang. Itu saya ya kira-kira ini rame ya sekitar tahun 2015 ya. 2015. Iya, itu mulai direnovasi. Itu banyak rame. Pengunjung. Itu ramenya. Sebelumnya ya, belum ada selfie-selfie-nya ya. Tapi sekarang sudah direnovasi. Ini kan punyanya desa sekarang. Oh, desa, Pak ya. Diserahkan ke desa ya. Kalau dulu pemda. Jadi pakai dana desa, Pak ya? Iya, ini desa semua, ini masuk desa. Seperti saya kas ini 10.000 satu masuk. Per minggu. Per minggu 10.000 per minggu. Iya. Selain orang sini enggak boleh. Enggak boleh jualan. Enggak boleh. Berarti orang-orang jualan di sini semua itu orang sini semua, ini Pak ya. Penduduk sini. Selain penduduk sini enggak boleh. Enggak boleh, Pak ya. Nah, Mas. Sudah mari, Mas. Buatan pedes, Pak nggih. Oke. Pentol bakar Pak Parno. Ke Tanjungan. Ya. Namanya Salome. Salome, kok namanya Salome kenapa, Pak? Ya, untuk apa? Kenang masa lalu. Lagu Salome itu masih ruwe enak. Oh, gitu, Pak ya. Itu saya dulu itu masih bujangan, masih itu. Wah, lagu Salome. Mengar sekarang saya enggak lagu Salome rek. Keren, Pak. 5.000 saja. Pakai kacang, Mas ya. Buatan pedes pokoknya, Pak. Enggak pedes sama sekali. Nah, mana ini, Mas? Bumbu hati, Mas. Tidak pedas sama sekali. Nih, Kak. Amit, Pak Warno. Oke. Saya mencari kembali. Kita review, Kak, ya. Pentolnya di sana ya, pentol dari Pak Parno. Teman, hari ini aku mau nyoba pentol dari Pak Parto. Pak Parno. Pak Parno. Jadi Tanjungan. Ya. Nah ini. Makan pentol di wisata Tanjungan. Keren loh. Loh, ini. Nah, ini pentolnya. Kita coba ya. Enak. Pentolnya ini kenyal. Bumbu tapi kacangnya gimana, Kak? Enak. Pedes apa enggak? Enggak. Enggak pedes ya. Buat anak kecil cocok ya. Ya. Mantap. Tadi kakak pesen apa aja? Pentol, terus apa? Pentol sama sosis. Sosis. Taruh situ dulu, nanti sampai dibuang di tempat sampah. Coba sosisnya, Kak. Coba sosisnya. Sikat sosisnya, bro. Sikat, bro, sosisnya. Nih, tunjukin ke kamera. Cheer, sosis. Molor. Enak. Kayak sosis rasanya. Gurih ya? Ya. Sikat semua wis. Ajar. Tapi sayang, bro. Kalau kesini saya ingatkan, kalau bisa bawa lotion anti nyamuk. Karena nyamuknya ampun DJ lumayan banyak. Alep. Wow. Alep. Alep. Apa, Kak? Orang mancing. Mana orang mancing? Itu. Oh iya.
Tuh. Keren, Bos. Keren banget. Tuh. Nih. Ambilin ya. Sana ada perahu yang bisa dinaiki kalau adanya hari Sabtu sama Minggu, Bos. Kalau ini saya kan hari biasa, hari Selasa. Sepi, memang cari sepinya. Tuh ada mobil. Sangar. Tuh ada yang jualan lagi. Tuh masuk satu lagi. Wih, sudah habis. Satu. Waduh, dintek narek. Tinggal berapa? Satu. Sikat. Saking enaknya. Saking enaknya, bro. Setelah ini kita mau kemana, kakak? Kita mau ke jalan lagi ya? Ya. Cari kulineran di sekitaran kota Mojokerto. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.